Halo, video kali ini saya akan mencoba memasak mie instan menggunakan rice cooker. Nah, langkah pertama, pastinya kita isi air kira-kira ini ya, kira-kira aja karena saya pakai mie instan yang duo, jadi agak banyak airnya. Mari kita panaskan dulu pancinya. Nah, ini kita tunggu sampai menguap. Nah, kalau udah mengeluarkan keringat seperti ini ya, ini udah panas. Kita masukkan mie-nya. Kita tutup lagi. Sambil menunggu kita siapkan bumbu mie-nya. Ini sudah tersisa 16 menit. Kalau sudah cukup matang mie-nya, langsung tekan cancel. Ya, selesai. Kita cabut kabelnya. Kita angkat mie-nya. Ini sudah banyak airnya seperti ini, sudah matang ini. Sudah kita tiriskan airnya. Kita aduk-aduk mie-nya dengan bumbunya. Dan inilah hasilnya. Inilah hasilnya mie instan masak dengan rice cooker. Oke, cukup sekian video masak kali ini. Tunggu video kami selanjutnya.